Iya. Cerai kan aku mandi. Oh. Iya. Lagi. Iya aja tuh tak nah, lagi sakit. Tempel itu mah cerita anu menteri gitu. Nah, ini nanti itu di iya. Serlas ya tuh. Serlas. Aduh halus. Halo guys. Halo guys. Halo gimana nih guys? Terus ya. Iya. Jadi iya. Sahabat Sentrawali sekalian, ini lagi kita menuju ke Lanjua untuk survei gedung yang ditangani oleh tim Sentrawali Sulawesi. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat, pemiliknya cukup puas. Setelah itu mengarah lagi kita ke Kataka, bangunan yang cukup minimalis tetapi hasilnya luar biasa. Nah, ini jadi salah satu pemilik RWB yang merasakan hasil kerja dari Sentra Walet. Alhamdulillah dia merasa puas. Jadi kami sudah menjadi satu tim. Jadi shopping ini sudah ditangani salah 8 gedung dan alhamdulillah cukup memuaskan. Jadi kalau menurut kami selaku pelanggan dari Sentra Walet, jangki mau nagol-nagol lagi orang lain, doa usaha yang maksimal. Hai. Kembar lah boleh. Kembar lah boleh. Awas. Jodoh je buat dicau ke buat live je. Ya live ya. Jodoh tau ke roto jodoh. Ya sampai di mana tadi? Jangan digolai-golai sama orang. Kalau prinsip saya mandi start pertama sangat menentukan. Jadi sebelum terjun ke dunia walet, khususnya penanganan gedung, mengisi suara panggilnya, suara inaknya, sangat menentukan keberhasilan gedung. Jangki terpengaruh dengan murahnya. Prinsip ada harga, ada kualitas. Tapi Sentra Walet ini menawarkan harga sesuai dengan kemampuan. Harganya pun bervariasi. Tapi meskipun dia standar, karena saya pertama ambil standar, alhamdulillah 3 hari on itu sudah ada beberapa ekor yang terakhir kami masuk di bulan ke-8, alhamdulillah populasinya sangat pesat. Jadi dan jumlah sarang Pak Mansur berapa? Ya. Jumlah sarang sekitar berapa? Sekitar dalam 60-an. 62 ya. Kalau nggak salah hitung tadi. Ya, 60-an sarang dalam waktu 8. Berjalan 8 bulan. Ya, sudah berjalan 8 bulan. Dan setelah kami setting dengan alat yang lebih tinggi paketnya, jadi start saya di paket 15, alhamdulillah. Cuma saya mau buktikan karena rencana dari satu, saya coba paket tinggi dan alhamdulillah walet sangat merespon. Jadi banyak, kalau kita mau di gedung itu 5 jutaan bisa, tetapi apakah menjamin dan kita tidak menyesal. Jadi ditangani seumpama kita beli bahan menurut informasi ada 5 juta, ditangani teknisi ada yang menawarkan 8 juta, tetapi
Jadi banyak-banyak juga gedung yang saya dapat di survei yang ditangani oleh Sumatera Walet. Nah, dari gedung gagal, alhamdulillah berhasil. Jadi ini yang saya apa nih? Iya. Saya bersaksi seperti ini supaya kita semua berhasil. Karena saya bisa bayangkan, kita buang modal sampai sekian, kuras tenaga, pikiran, orang. Tujuannya kan kita berhasil. Tetapi kalau dalam hitungan sekian bulan, bahkan tahunan tidak terisi, saya bisa bayangkan bagaimana pusingnya kita. Jadi yang namanya usaha, jangan setengah-setengah. Terus serius, cerdas, kerja keras, dan kerja keras. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Sentra Walet Sulawesi. Mantap. Mantap.